Selamat sore. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Model Pembelajaran Kontekstual, Artikulasi, dan Talking Stick. Anggota-anggota kelompok kami yang pertama ada Nur Maya Sari, Nur Hayati, Muhammad Wijaya Septiadi, Mila Maulida, Muhammad Fadel Syaroni, dan saya sendiri sebagai moderator. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya Nur Maya Sari akan memulai presentasi. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran kontekstual, artikulasi, dan talking stick. Next, Bel. Bel. Menurut Kemendikbud nomor 57 tahun 2014, model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Next. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual. Menurut Depdiknas, contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua ada model pembelajaran artikulasi. Nah, artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus sebagai penyampai pesan. Pembelajaran yang telah diberikan guru wajib diteruskan oleh siswa dan menjelaskannya kepada siswa lain di dalam kelompoknya. Ini menurut Soimin 2014 halaman 27. Next. Next. Nah, yang ketiga ada model pembelajaran talking stick. Nah, talking stick merupakan sebuah model pembelajaran yang berguna untuk melatih keberanian siswa dalam menjawab dan berbicara kepada orang lain. Sedangkan penggunaan tongkat secara bergiliran sebagai media untuk merangsang siswa bertindak cepat dan tepat sekaligus untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran kontekstual, artikulasi, dan talking stick. Next. Langkah-langkah model kontekstual, yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dalam cara meminta siswa untuk bekerja sendiri atau mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Kemudian memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan yang baru saja ditemuinya. Next. Yang kedua, dalam bimbingan guru, siswa diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau yang diberikan guru. Kemudian, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dalam tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya-jawab. Next. Selanjutnya, guru mendemonstrasikan ilustrasi atau gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya. Guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Next.
Kemudian ada langkah-langkah model artikulasi. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan materi pelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua orang sesuai absen. Kemudian menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru, dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian berganti peran. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyanyi berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Umar Pujaya Setiandi. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu tentang langkah-langkah model artikulasi tadi. Kemudian berikutnya adalah menugaskan siswa secara bergiliran atau diajak untuk menyampaikan hasil wawancara dengan teman pasangannya tadi. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya. Terus berikutnya guru mengulangi atau menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami oleh siswa. Dan terakhir, guru memberikan kesimpulan atas materi pelajaran yang telah dipelajari. Next. Next. Berikutnya, langkah-langkah model pembelajaran Talking Stick. Pertama, guru membuat grup belajar yang terdiri dari 4-6 anggota. Kemudian guru menyediakan tongkat yang memiliki ukuran panjang sekitar 15 cm atau lebih. Kemudian guru mengutarakan materi utama dan selanjutnya akan memberikan waktu kepada grup belajar untuk mempersiapkan seperti meneliti dan mendalami materi yang telah disampaikan. Kemudian siswa akan membahas. Kemudian siswa akan membahas berbagai persoalan yang ada pada materi utama. Next. Berikutnya, sudah grup belajar mendalami dan meneliti setiap detail yang ada pada materi, guru akan memberi tanda untuk menyetop segala aktivitas pendalaman materi tersebut. Kemudian pada sesi ini, guru akan memakai tongkat yang nantinya diberikan kepada salah satu anggota grup belajar. Selanjutnya, guru menyanyikan lagu dan tongkat pun bisa digelar secara bergantian kepada anggota grup. Dan yang paling terakhir memegang tongkat akan menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut terus diulang hingga sebagian besar siswa mendapat giliran. Next. Nah, berikutnya, setelah sesi sebelumnya selesai, guru pun akan membuat kesimpulan. Lalu, guru selanjutnya melaksanakan evaluasi dan refleksi dari apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, penutup yang disampaikan oleh guru. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mila Maulida. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual, artikulasi, dan talking stick. Next. Kelebihan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kemudian, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, serta terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun antar kelompok. Next. Kekurangan model pembelajaran kontekstual.
Yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing. Kemudian, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa. Next. Kelebihan mode pembelajaran artikulasi. Yang pertama, semua siswa terlibat mendapat peran. Kedua, melatih kesiapan siswa. Ketiga, melatih daya serap pemahaman dari orang lain. Kemudian, cocok untuk tugas sederhana. Interaksi lebih mudah dan cepat cara membentuknya. Meningkatkan partisipasi anak. Next. Ada lagi kekurangan mode pembelajaran artikulasi. Yang pertama, hanya untuk mata pelajaran tertentu. Kemudian waktu yang dibutuhkan banyak. Materi yang didapat sedikit, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, dan lebih sedikit ide yang muncul. Next. Selanjutnya, kelebihan mode pembelajaran talking stick. Yang pertama, menguji kesiapan siswa. Kedua, melatih siswa membaca dan memahami materi dengan cepat. Ketiga, agar lebih giat dalam belajar. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat interaksi antara guru dan siswa. Siswa menjadi lebih mandiri, kegiatan belajar jadi lebih menyenangkan. Next. Kekurangan mode pembelajaran talking stick. Yang pertama, siswa cenderung individu. Yang kedua, materi yang diserap kurang. Yang ketiga, siswa yang pandai akan mudah menerima materi. Sementara siswa yang kurang pandai kesulitan menerima materi. Yang keempat, guru kesulitan melakukan pengawasan. Yang kelima, ketenangan kelas kurang terjaga. Dan yang terakhir, membuat siswa senam jantung. Ya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Fadesalani akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah perpaduan model pembelajaran antara kontekstual, artikulasi, dan talking stick. Next. Langkah-langkah penerapan perpaduan. Yaitu, saat pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dua, guru menyajikan materi sebagaimana biasa. Tiga, guru menyampaikan materi yang hendak dipelajari dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempelajari dan membaca materi. Keempat, guru mengembangkan pemikirannya, kemudian memfasilitasi siswa. Kelima, guru mengajak siswa untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan. Next. Yang keenam, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan. Ketujuh, guru membentuk beberapa kelompok. Delapan, guru mendemonstrasikan gambaran dari materi dengan media yang sebenarnya. Kesembilan, siswa melakukan diskusi yang membahas permasalahan yang diberikan. Sepuluh, guru mempersiapkan tongkat atau yang panjang sekitar 20 cm. Ke-11, setelah siswa melakukan kegiatan diskusi, siswa menutup buku. Next. Ke-12, siswa mulai menggilir tongkat dari satu kelompok ke kelompok lain sambil menyanyi, sampai ketika lagu berhenti di salah satu kelompok. Ke-13, perwakilan kelompok yang mendapatkan tongkat diminta untuk menjelaskan materi yang baru diterima dari guru, dan anggota yang lain mendengar sambil membuat catatan kecil.
kemudian berganti peran begitu seterusnya sampai semua kelompok. Next. Ke-14, guru menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa. 15, guru bersama siswa melakukan refleksi dan kesimpulan atas kegiatan yang dilakukan. Terakhir, evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan perpaduan model pembelajaran kontekstual, artikulasi, dan talking stick. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran kontekstual, artikulasi, dan talking stick yaitu siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, lalu pembelajaran lebih terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan partisipasi siswa. Lalu yang keempat, dapat memberikan kesadaran kepada siswa mengenai apa yang mereka pelajari. Lalu yang kelima, melatih daya serap pemahaman dari orang lain. Adapun kekurangan dari model kontekstual, artikulasi, dan kekurangan dari ketiga model itu, yang pertama ada waktu yang dibutuhkan banyak sehingga guru perlu mempersiapkan lebih banyak waktu dan pembelajaran jadi cenderung tidak efektif. Lalu yang kedua, akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan kurang, serta menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kemampuannya kurang. Lalu yang ketiga, ketenangan kelas kurang terjaga karena proses pembelajaran yang dibutuhkan begitu waktu pembelajarannya terlalu banyak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami buka sesi tanya-jawab. Kami beri kesempatan kepada tiga penanya dalam satu sesi. Kami persilahkan untuk para audiens yang ingin bertanya. Silahkan angkat tangannya. Di kolom chat bisa ditulis pertanyaannya. Untuk audiens yang ingin bertanya. Saya Bel. Silakan sebut nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Hayati, nomor absen 4 dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru mengatasi kekurangan dari perpaduan model pembelajaran tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya. Maria Bal. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Maria Tulkiptiah, absen 43. Pertanyaan saya, menurut kelompok, bagaimana model pembelajaran talking stick
dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi di sisi lain, model ini membuat siswa itu cenderung gugup, cemas, bahkan mungkin senam jantung, bagaimana menurut kelompok? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk penanya berikutnya. Ya, terima kasih kepada saudari Bella. Sebelumnya perkenalkan nama saya Habibah, nomor absen 45, saya dari kelompok 3, saya ingin sedikit bertanya. Pertanyaan saya mungkin sudah umum seperti pertanyaan minggu-minggu sebelumnya yang pernah orang tanyakan. Yang saya ingin tanyakan adalah berikan alasan kalian mengapa memilih perpaduan ketiga model pembelajaran tersebut. Saya harapkan kepada setiap kelompok dapat mengeluarkan alasannya masing-masing dengan memilih model ketiga model tersebut. Terima kasih kepada saudari Habibah. Selanjutnya, karena penanya sudah ada 3 orang, selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri untuk mendiskusikan jawabannya selama kurang lebih 3 menit. Operator, mohon maaf, boleh tulisannya diganti jadi warna putih lah, supaya lebih terlihat. Aku ngetik sampai selesai dulu.
Saya rasa waktunya sudah cukup untuk pemateri berdiskusi mengenai jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Maria Tulipia. Tadi pertanyaannya, bagaimana model pembelajaran Talking Stick dapat dikatakan sebagai model yang menyenangkan, sedangkan di sisi lain model ini dapat membuat siswa gugup atau senam jantung. Nah, jadi iya, memang pada kelebihan model pembelajaran Talking Stick ini menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Namun, kepada sisi lain, pada kekurangannya dikatakan bahwa model pembelajaran ini dapat membuat siswa senam jantung. Nah, jadi menurut saya menyenangkan di sini karena model ini berorientasi pada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat atau stick yang bergilir dari satu siswa ke siswa lain, serta diiringi dengan musik dan lagu-lagu sambil tongkat tadi berjalan. Nah, jadi di situ yang akhirnya membuat kelas menjadi ramai dan menyenangkan. Kemudian, untuk pernyataan bahwa model ini membuat siswa senam jantung, maka hendaknya guru terlebih dahulu membuat siswa menjadi lebih santai atau relax sebelum melaksanakan atau model pembelajaran ini. Guru hendaknya menjelaskan alur atau langkah-langkah yang akan ditempuh melalui model Talking Stick ini. Nah, kemudian menurut saya rasa gugup atau senam jantung yang dirasakan siswa itu memang ada pada diri mereka sendiri. Nah, biasanya mereka merasa gugup atau yang senam jantung tadi karena merasa belum siap untuk misalnya mengemukakan pendapat, gagasan, atau menjawab pertanyaan jika seandainya tongkat atau stick tadi. Mereka bisa meminimalisir senam jantung mereka tadi, maka dia tuh harus sudah punya jawaban atau gagasan di kepala mereka untuk sebagai jaga-jaga kalau-kalau tongkat tadi terhenti pada diri mereka. Nah, jadi memang model ini terkesan memaksa siswa untuk siap mengemukakan gagasan, pendapat, atau menjawab pertanyaan tanpa ditunjuk atau mengajukan diri, tetapi berdasarkan tongkat tadi. Sehingga di sini juga semua siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, baik siswa yang aktif maupun siswa yang pasif. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya... Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Mila Maulida. Selanjutnya untuk pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan mungkin? Saya Bella. Silakan, saudari Aya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hayati. Saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok saya. Pertanyaannya tadi dari Maria, menurut kelompok bagaimana model pembelajaran Talking Stick dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menyenangkan, sedangkan di sisi lain model tersebut membuat siswa senam jantung. Permainan Talking Stick dikatakan menyenangkan karena di dalam tongkat yang dipakai dalam permainan tersebut tidak hanya berisi soal-soal atau pertanyaan, tetapi juga ada soal kosong atau soal pengalihan untuk menghindari terjadinya senam jantung pada diri siswa. Dan pada permainan tersebut diiringi oleh iringan musik atau lagu. Nah, keuntungan penggunaan musik itulah membuat siswa lebih rileks dan mengurangi rasa stres. Musik dapat membantu peserta didik bekerja lebih baik dan mengingat lebih banyak.
Bahkan kita yang sudah kuliah pun senang jika pembelajaran diiringi oleh musik atau lagu, apalagi dengan anak SD yang memang pada notabene atau pada dasarnya mereka suka belajar sambil bermain atau sambil diiringi dengan musik. Adanya unsur permainan dalam pembelajaran akan menimbulkan motivasi dalam diri peserta didik untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan adanya unsur permainan dalam pembelajaran akan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak membosankan bagi peserta didik. Baiklah, itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Ayah. Selanjutnya, untuk kelompok yang lain, saya beri satu kesempatan lagi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya moderator. Silakan, Saudara Wijaya. Baiklah, di sini saya Muhammad Teja Septiandi ingin sedikit menambahkan jawaban dari teman-teman saya tadi. Menurut kelompok, bagaimana model pembelajaran talking stick dikatakan sebagai model pembelajaran yang menyenangkan, sedangkan di sisi lain model tersebut membuat siswa merasa senam jantung. Jadi kalau menurut saya untuk senam jantung ini justru disitulah tantangannya. Karena kan dengan adanya penggunaan apa itu lagu-lagu atau sambil bernyanyi gitu, siswa jadi merasa pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Siswa jadi merasa lebih terhibur dan tidak merasa monoton gitulah. Jadi siswanya tidak mengantuk dan ya. Yeah. Sudah kah? Sudah. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya beri kesempatan juga untuk para audiens yang ingin menambahkan. Saya beri karena dari pemateri sudah menambahkan 2 orang, jadi saya beri kesempatan untuk dua audiens juga untuk menambahkan. Silakan. Adakah audiens? Jika tidak ada, bolehkah saya lagi? Bukan saya lagi, saya maksud saya. Boleh, silakan saudari Habibah. Ada moderator, perkenalkan nama saya Habibah, nomor absen saya 45. Saya ingin sedikit menambahkan terkait pertanyaan dari saudari Maria tentang model pembelajaran statistik, model pembelajaran talking stick yang dapat dikatakan sebagai pembelajaran menyenangkan. Namun di sisi lain, model ini membuat siswa senam jantung. Jadi menurut saya, hal yang membuat senam jantung itu menurut saya ada sisi baiknya juga. Karena hal tersebut akan memacu adrenalin siswa. Jadi siswa tuh diajarkan atau dilatih sejak dini untuk selalu siap dalam apapun yang akan terjadi di kehidupannya atau di lingkungannya dan lain-lain. Mulai dari hal yang terkecil, maka hal itu akan berdampak besar bagi kehidupannya nanti. Dia akan selalu siap dengan apapun yang ada di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, menurut saya yang membuat senam jantung itu bagian dari poin menyenangkan tersebut. Karena seperti kita, hal-hal yang memacu adrenalin tanpa sadar akan membuat kita sendiri merasa menyenangkan. Seperti kita naik roller coaster atau dan lain-lain, pokoknya hal-hal yang memacu adrenalin tanpa disadari di bawah alam sadar kita, hal tersebut akan merangsang rasa senang. Nah, jadi senam yang memacu senam jantung siswa itu akan
tanpa sadar itu akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Menurut saya hal itu sangat bagus. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Habibah. Selanjutnya untuk satu penambah lagi. Saya persilakan jika ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Sudahkah? Oke, saya rasa tidak ada. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Ada dua pertanyaan yang belum terjawab, silakan. Pertanyaan dari Saudari Azizah dulu. Silakan pemateri. Cek-cek. Saya. Ya, silakan Saudara Wijaya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah. Bagaimana cara guru mengatasi kekurangan dari perpaduan moda pembelajaran tersebut? Jadi menurut saya yang pertama karena waktu yang dibutuhkan itu banyak, jadi si guru itu harus bisa pintar-pintar dalam manajemen waktu yang ada supaya waktu yang ada itu tidak terbuang gitu, sehingga bisa lebih efektif berjalannya pembelajaran tersebut. Lalu kemudian untuk karena ketenangan kelas yang kurang terjaga, guru itu juga harus bisa dalam menjaga situasi kelas itu agar tetap kondusif supaya tidak apa ya istilahnya tidak supaya tidak rusuh gitulah. Lalu kemudian karena menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya, sehingga guru itu harus bisa membuat siswa itu bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih memotivasi siswa lagi untuk mengembangkan pendapatnya. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wijaya. Selanjutnya untuk pemateri yang lain, silakan yang ingin menambahkan. Adakah? Oke, sepertinya tidak ada. Selanjutnya saya lempar ke audiens. Untuk audiens yang ingin menambahkan, saya beri kesempatan kepada tiga penambah. Silakan. Audiens. Iya, mau menambahkan sedikit. Silakan Saudari Diah Ajeng. Baiklah, perkenalkan nama saya Diah Ajeng Nintias. Di sini saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban kelompok mengenai pertanyaan Saudari Azizah tentang bagaimana cara guru mengatasi kekurangan dari perpaduan model pembelajaran tersebut. Yang pertama, saya setuju dengan jawaban dari kelompok bahwasannya guru harus menyiapkan model dari pembelajaran tersebut. Misalnya modelnya ini kan tadi ada perpaduan. Nah, guru ini harus menguasai, harus menyiapkan apa saja media yang akan digunakan. Kemudian merancang waktunya ini, waktu sesi ini untuk apa, sesi ini untuk apa. Sehingga waktu yang digunakan tadi dapat teratur. Nah, kemudian sebelum pembelajaran, ada baiknya jika guru memberikan peraturan yang harus ditaati oleh murid tersebut. Misalnya, ketika waktu sudah habis, maka siswa tidak boleh meminta lebih atau membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Kemudian diterapkan juga seperti reward dan punishment jika si murid ini tidak mengikuti peraturan yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan diajarkan tadi. Nah, dengan penerapan ini, maka kekurangan-kekurangan yang ada di dalam perpaduan model tadi akan dapat diatasi.
Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudari dia telah menambahkan. Selanjutnya untuk audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Adakah? Jika tidak ada, bolehkah saya lagi? Ya, lagi-lagi saudari Habibah, saya persilahkan. Jangan macam itu lah. Oke, perkenalkan nama saya Habibah, nomor absen 45. Saya ingin sedikit menambahkan cara mengatasi kekurangan perpaduan model ketiga model tersebut. Tadi sudah dijabarkan dengan jelas, dengan sangat banyak cara-cara mengatasi kekurangannya seperti menyiapkan RPP dan lain-lain, mencocokkan dengan model yang metode mencocokkan dengan media yang sesuai dan lain-lain. Kita sebagai guru tidak hanya terfokus pada kekurangan dari perpaduan model pembelajaran tersebut saja. Kan kita membuat perpaduan model pembelajaran itu untuk mencari kelebihan-kelebihan dari setiap model tersebut. Kita gabungkan menjadi satu. Nah, kita fokuskan saja kepada kelebihan tersebut. Kita maksimalkan poin-poin dari kelebihan model tersebut. Nah, jika kita sudah memaksimalkan pada poin-poin kelebihan dari perpaduan model tersebut, maka insya Allah pembelajaran pun akan lebih terfokus kepada pemaksimalan kita di kelebihannya tersebut. Meskipun di setiap pembelajaran yang kita lakukan pastinya akan ada kekurangan. Nah, sudah memaksimalkan pada kelebihan dari perpaduan model tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kekurangan tersebut akan tersamarkan atau tertutupi karena fokus kita adalah pada kelebihan tersebut, memaksimalkan kelebihannya. Lalu jika kita mungkin jika ada kekurangan yang terjadi dalam pembelajaran dan lain-lain, nah kita bisa mengambil pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, lalu kita buat list atau list antisipasi dari apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk memperbaiki agar kekurangan yang pernah terjadi tidak terjadi kembali. Yang selanjutnya, jika kita memang sangat ingin fokus terhadap kekurangan, maka kita bisa mencari referensi atau materi-materi yang berkaitan dengan perpaduan ketiga model tersebut yang ada di YouTube ataupun di berbagai sumber lainnya. Nah, di sana kita bisa melihat apa-apa saja kemungkinan yang terjadi dari kekurangan tersebut dan bagaimana cara mereka atau guru-guru yang pernah melakukan pembelajaran dari perpaduan model tersebut, bagaimana cara mereka mengatasinya. Nah, kita di sana bisa mengambil contoh atau referensi agar pembelajaran yang kita laksanakan dapat terlaksana dengan sangat baik. Ya, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak kepada saudari Habibah. Selanjutnya, untuk audiens yang lain, silakan untuk menambahkan. Saya beri kesempatan. Jika tidak ada, saya acak. Yang ingin menambahkan biar aktif orangnya. Oke, saya rasa tidak ada. Adakah? Ririn kah? Oke, saya rasa tidak ada. Selanjutnya saya persilakan untuk persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari saudari Habibah. Silakan pemateri. Saya Bella. Silakan, ya silakan saudari Nur Hayati.
Pramuka, saya Nur Hayati ingin menjawab pertanyaan dari Habibah. Berikan alasan kelompok mengapa memilih perpaduan ketiga model tersebut. Jadi kami memilih ketiga model tersebut tentu saja melihat dari kelebihan-kelebihannya masing-masing. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Pembelajaran lebih bermakna karena berdasarkan pengalaman dari peserta didik itu sendiri. Lalu peserta didik belajar bukan dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Kemudian untuk model artikulasi, model ini menekankan pada kemampuan siswa dalam berbicara. Dalam model ini, kita bisa mengetahui bagaimana siswa mengolah informasi yang didapat, bagaimana cara berpikir mereka, serta bagaimana penggunaan kata-katanya apakah jelas atau tidak, selama penyampaian kembali materi yang telah disampaikan. Maka dari itu, model ini melatih daya serap pemahaman peserta didik dari orang lain. Setelah menggunakan dua model tersebut, agar tidak membuat peserta didik bosan selama pembelajaran, maka ditambahkan model yang membuat unsur permainan, yaitu talking stick. Talking stick ini bukan hanya untuk mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat, tetapi juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan, karena diiringi oleh lagu atau musik selama pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya pada model pembelajaran kontekstual, peserta didik membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman atau konstruktivisme. Untuk artikulasi, meningkatkan kepercayaan diri siswa dan melatih pemahaman atau daya serap siswa. Dan yang terakhir, talking stick, pembelajaran lebih menyenangkan. Juga melatih kemampuan siswa berani mengemukakan pendapatnya. Itulah mengapa kami memilih perpaduan ketiga model tersebut. Baiklah, itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk pemateri yang lain. Saya ingin menambahkan. Silakan Mila Maulida. Ya, saya Mila Maulida. Sini ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Habibah. Berikan alasan mengapa memilih ketiga model tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya tadi, pada model pembelajaran kontekstual itu siswa dituntut untuk dapat mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata siswa, sehingga siswa juga dapat mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Kemudian pada model artikulasi, siswa diharapkan mampu bernalar dan berkomunikasi secara baik. Lalu untuk model pembelajaran talking stick, yang mana menjadikan pembelajaran jadi menyenangkan dan tidak bosan. Nah, jadi menurut saya pada intinya kami memilih ketiga model tersebut ialah agar menjadikan siswa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas sebagaimana tuntutan kurikulum 2013 sekarang ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Mila Maulida. Selanjutnya, untuk pemateri yang lain. Ya, saya. Silakan, saudara Wijaya. Ya, sebenarnya mungkin masih sama persis dengan ya jawaban dari pemateri sebelumnya tadi. Cuma saya ingin sedikit menambahkan saja. Alasan kami memilih pada pembelajaran tersebut ialah karena ketika pembelajaran tersebut dalam pelaksanaannya berpusat pada siswa sehingga dapat memicu keterampilan berpikir dari peserta didik. Dan juga jika ketiga model tersebut dipadukan, maka pembelajaran pun akan berlangsung lebih menarik dan menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi guru. Ya, sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Untuk pemateri yang lainnya, apakah ingin menambahkan lagi? Saudari Mayasari, Nur Mayasari mungkin, atau Muhammad Fadel, pada Syahroni. Request pada. Mungkin saudari pemateri yang lain terkendala jaringan, harap maklum. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana, apakah cukup puas atau sangat puas? Iya, sangat-sangat puas. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih, saudari Habibah. Karena ini yang ditanyakan alasan kelompok, jadi saya rasa audiens tidak perlu berhak menambahkan. Mohon maaf untuk saudari Ajijah dan saudari Maria, saya rasa mungkin sudah jelas ya jawabannya. Saya lupa menanyakan. Oke, dengan dijawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kami dari kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari audiens dan juga audiens yang telah menambahkan. Mari kita menutup diskusi pada hari ini dengan berdoa dari rumah masing-masing menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, sudah selesai.